Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berlimpah-limpah kenikmatan begitu banyak setiap waktunya, setiap harinya, setiap saatnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, termasuk diberikannya kita umur sehingga pada saat ini kita masih berada di bulan yang penuh mulia ini, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, bulan Sya'ban yang mulia. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa besar dalam Islam, di antaranya yaitu tahwil kiblah, perpindahan kiblat, yang mulanya umat muslim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadap Baitul Maqdis yang berada di Palestina kurang lebih selama 17 bulan lamanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pindahkan kiblat ke arah Ka'bah yang berada di Mekkah. Hal ini terjadi di bulan Sya'ban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menengadahkan wajahnya ke arah langit, memberikan isyarat bahwa beliau menginginkan Ka'bah yang berada di Mekkah sebagai kiblat umat muslim, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melihat hal tersebut dan berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, melihat kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menengadahkan wajahnya ke arah langit berharap kiblat berpindah yang tadinya di Baitul Maqdis menuju Ka'bah yang berada di Mekkah. Falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Melihat hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan pindahkan ke arah kiblat yang engkau inginkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa kita lihat bagaimana besarnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin tunjukkan apa-apa yang diinginkan Nabi, apa-apa yang membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Dan ini juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat lain. Qala ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan berikan kepadamu wahai Nabi apa-apa yang engkau inginkan, apa-apa yang membuat hatimu senang, apa-apa yang membuat hatimu ridha wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat perpindahan kiblat ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan betapa besarnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut Allah sebutkan, kami sungguh akan pindahkan ke arah kiblat yang engkau hendaki wahai Rasul, yang engkau inginkan, yang membuat hatimu senang, yang membuat hatimu ridha wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat kami akan pindahkan kiblat ke arah Ka'bah, bisa saja. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat kami pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Mekkah atau Ka'bah, bisa saja. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa Allah menggunakan kalimat kami pindahkan ke arah kiblat yang engkau inginkan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa besarnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa-apa yang diinginkan Nabi, apa-apa yang diharapkan Nabi, apa-apa yang membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Ikhwani kaum muslimin
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan kiblat ini juga adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin wal muslimat agar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menghadap kiblat yaitu Ka'bah, bahwa Allah ada di Ka'bah. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan kiblatnya doa adalah langit, sebagaimana kiblat Ka'bah bagi sholat setiap muslim dan muslimah. Karena dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, para jin dan malaikat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kecuali iblis yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam karena sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyembah Nabi Adam, bukan artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan jin dan para malaikat untuk menyembah Nabi Adam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka agar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala untuk beribadah salat menghadap Ka'bah yang berada di Mekah, artinya agar kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di Ka'bah. Atau ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan kita ke arah langit, bukan artinya Allah Subhanahu wa taala berada di langit, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan waktu dan ruang juga tempat. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan ruang dan tempat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruang dan tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya ruang dan tempat. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kiblat juga adalah simbol bagi kita, pengingat bagi kita. Apapun latar belakang kita, apapun negara kita, apapun pekerjaan kita, apapun madhab kita, apapun warna kulit kita, apapun adat istiadat ras kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa tetap kiblat kita adalah Ka'bah yang satu. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua bisa bersatu bersama-sama dalam agama yang kita cintai ini, Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya bersama-sama nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.